Selamat pagi semua. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama cikgu pada pagi Sabtu yang indah ini. Okey, hari ini cikgu nak ajak semua murid-murid dan ibu bapa buat satu aktiviti tentang warna-warna. Okey, sebelum tu, boleh tak kita nyanyi satu lagu bersama-sama? Okey, lagu tentang warna-warna. Semua dah sedia? Okey, satu, dua, mula. Saya suka mewarna, saya pandai mewarna. Putih, kuning dan jingga, merah, ungu dan biru, hijau, coklat dan hitam. Saya suka semua, saya suka mewarna, saya pandai mewarna. Jingga, merah, ungu dan biru, hijau, coklat dan hitam, saya suka semua. Terima kasih semua nyanyi dengan cikgu. Okey, sekarang kita akan mulakan aktiviti. Cikgu akan memperkenalkan bahan-bahan yang kita akan gunakan untuk aktiviti ini ya. Yang pertama ialah satu cawan susu, sabun, satu bekas kapas telinga dan pewarna makanan biru, merah dan juga kuning. Ingat ya, biru, merah dan kuning. Dan juga empat bekas, apa-apa bekas yang ada di rumah boleh digunakan. Langkah yang pertama ialah tuangkan sedikit susu ke dalam bekas. Okey. Mari kita lihat bagaimana pewarna makanan ini terhasil apabila dituang ke dalam susu. Okey, warna biru, warna merah. Sedikit sahaja ya. Jangan lupa minta bantuan ibu bapa buat bersama-sama. Dan juga kuning. Okey, dengan menggunakan kapas telinga ini, ambil sedikit sabun dan kita boleh corakkannya ya. Warna kuning. Murid-murid nampak tak? Mana warna biru ni dah lari? Nampak tak corak yang cikgu hasilkan? Ambil lagi sabun. Murid-murid nampak tak warna merah di situ? Dan ada pelbagai warna lagi. Siapa boleh lihat? Cantik kan? Pasti ada yang tertanya-tanya. Bagaimana pula warna ungu, hijau dan juga jingga? Jangan risau. Cikgu akan tunjukkan bagaimana caranya untuk hasilkan ketiga-tiga warna ini. Okey, langkah yang kedua, masukkan lagi susu ke dalam bekas yang kedua. Tuangkan lagi sikit ya. Okey, dan ambil sedikit warna merah. Tuang sedikit sahaja. Dan biru. Mari kita lihat warna apa yang terhasil. Ambil kapas telinga dengan sedikit sabun. Dan sedia. Satu, dua, mula. Murid-murid nampak tak warna ungu yang terhasil di tengah-tengahnya? Wah, cantik kan? Jadi, cara untuk mendapat warna ungu ialah merah dicampurkan dengan biru. Dah pun dapat warna ungu. Sekarang, siapa tahu warna apa yang kita akan hasilkan seterusnya? Cikgu akan campurkan sedikit warna kuning. Jadi cikgu pun dah berwarna-warna ya.
Jangan risau, ni pewarna makanan. Nanti bila cuci, boleh hilang. Dan sedikit warna biru. Warna apa agaknya yang akan terhasil apabila kita mencampurkan warna kuning dan warna biru? Ambil sabun dengan kapas telinga. Satu, dua, mula. Siapa nampak tona warna hijau di situ terhasil? Ada hijau cair, ada hijau pekat. Cantik kan? Yang terakhir sekali, ulang langkah yang sama. Tuangkan ke semua susu ke dalam bekas yang terakhir dan cikgu akan masukkan warna merah. Semua lihat warna merah. Sedikit saja. Dan juga warna kuning. Ambil kapas telinga dan sedikit sabun, campurkannya. Semua nampak di sekeliling ni. Gaulkan, ratakan, cantiknya. Dan lihat warna jingga. Warna jingga telah pun terhasil. Hasil dari campuran warna kuning dan merah. Jadi dari 3 warna sekarang kita ada 6 warna. Ungu, hijau dan jingga. Sekian sahaja aktiviti kenali warna-warna kita untuk kali ini. Diharapkan ibu bapa dan anak-anak semua terhibur melakukan aktiviti ini bersama-sama di rumah ya. Terima kasih. Bye-bye.